cara memproses sama tempat awal ini. Itu proses apa itu, Mas? Proses apa itu? Ini proses bekecot. Ini buat pengobatan ilat gatal. Caranya begini. Dan membersihkan ini. Pas dari cangkangnya. Nah, ini caranya. Buat obat ilat gatal orang yang susah punya keturunan sama bisul, jerawat-jerawat juga hilang. Nah, kok bisa hilang itu, sebabnya apa itu? Nah, ini mengandung lendir-lendir berkhasiat mencegah penyakit beri-beri, mengobati penyakit. Tapi ngapusi bohong loh, Mas. Ya, enggak mesti. Enggak mesti itu enggak positif. Ini itu cocok-cocokan. Kalau enggak cocok ya enggak. Tipes-tipes, penyakit tipes hilang. Bisa buat buang air besar jadi lancar. Ah. Ini pasti ngapusi bohong ini. Ngapusi bohong loh. Pokoknya ngapusi bohong loh. Enggak nih, Mas. Serius nih. Aduh. Iya. Aduh. Itu manoknya ada enggak, Mas? Apa? Ada manoknya enggak? Ada. Ini dicampur lada hitam, bumbunya nanti goreng sampai kering. Loh, itu ada pendatang baru, bapak siapa itu? Itu bapak Perli yang punya wilayah. Ini cara nernaknya mudah sekali ini. Tinggal tabur aja di halaman rumah. Di halaman rumah disapu kali, Bapak. Gitu. Awas, alat vitaleng kok ketok loh. Iku sing lanang sing ndi, sing wedok sing ndi? Sing lanang lak metu buntute nang arep ya kuwi. Buang nak, buang nak. Buang apanya? Itu cangkang-cangkangnya itu dibuang itu nak. Itu sudah dibersihkan ya itu ya? Ya. Bersih gimana lagi? Nanti ya enggak, vitaminnya enggak ada. Itu kompor gas atau kompor apa, Mas? Gas alami. Gas alami ya. Tambah ininya. Ini dagingnya sudah diproses, sudah dibersihkan. Ini. Iya. Yo jowonge tok kampret. Ya itu. Ini dagingnya. Itu penernaknya itu. Penernak. Ini dimasukin dikit-dikit.
Itu digorengnya sampai kering apa gimana, Mas? Ya, sampai kering. Ini buat mengobati ilat lidah gatal. Ya, lidah gatal sama kudis-kudis, urap, bobo lapar. Sama ini, sama jerawat. Jerawat sama perut kosong. Pas. Panas nih. Lihat prosesnya. Ini proses pembuatan bumbu. Itu bumbunya terdiri dari apa aja, Pak? Kunyit, bawang putih, bawang merah, cabe. Cabe itu jauh dari Lombok. Tidak ada ladanya atau ladanya itu? Tidak. Soalnya kalau ada ladanya bikin mules. Ada ladanya bikin mules. Biasanya ada ladanya loh, Pak, lada hitam gitu. Lada nanti diuntal aja. Ladanya diuntal. Kas. Lah apa? Enggak tahu pedes nih sok gawe wedang. Duh, oh ini wae bajo. Sikok nek sendok e. Biasa aja. Aman. Lain. Ngobrol loh, Pak. Ini kok keleknya jebol, Mas? Masa? Nah, itu. Proses pengangkatan, guys. Woi, crispy. Tidak crispy. Wah, ini jauh lah rantara lo. Sate kecap sih. Kecap mahal. Oke, ini rasa ternak ya, oke, Paul. Urung agak ini. Tapi kan enak terus. Jadi ganti kita mau masak. Kasih bumbu. Wah, cabenya banyak banget tuh, Mas. Kok cuman kelihatan hidungnya, Mas? Terus ngantuk banget tuh. Dikuasa. Urung ya. Mantap teman ini.
masuk mantep. Ayo, ini kan ini kayak lendir ya, kayak nangis. Masuk mangkok ini kalau terus. Ini salah tak menutup yo. Tuh, jangan. Nah, matang. Kayak dicukurnya matang. Cepat ya nih prosesnya beli. Cepat lah mau cuci goreng matang kok terlalu. Ini gue dokter suwi ompong. Gue dokter suwi banget. Empuk jani, hei, tahu ini. Apa? Betul, betul. Oh, betul sekolah lo mas. Betul sekolah lagi? Ayo lo. Oh iki. Betul sekolah. Mau apa? Mau gue mengangkat. Mau nggak diangkat begini caranya? Ya sudah itu. Sudah. Oh. Ini. Itu naikin lagi. Udah tangi. Wes mantap. Coba orang tangi. Bapakmu tangi enggak kena. Wes sudah selamat menikmati. Datang wi. Pokoknya.